jaketnya udah pada robek ya. Robek ya. Cuman kalau celana kalian robek jangan minta ke kita. Ya, kalau celana robek enggak bisa diurep ya. Tambal ya kelak ban. Halo guys, balik lagi sama gue Raska dari Bogor Vape. Nah, kali ini gue kedatangan hampers ya dari Liquid California USA ini. Ini dia Boba Milk Tea dan ini ada Liquid California yang didistribusikan oleh IJM ya guys ya, yaitu Ijus Murah Boba Milk Tea. Dan di sini untuk PGVG-nya di 60-40, gue kebagian yang 3 mg. By the way, thank you banget udah ngirimin hampers ya untuk IJM. Mantap, thank you banget ya. Gue penasaran ya, Liquid California guys. Liquid luar nih, ini pasti mantep. Langsung aja kita bongkar, tapi sebelum gue bongkar dan sebelum gue coba ya Liquid ini. Di sini gue device-nya pakai Dotbox 220 Watt, RDA-nya SQI RDA. Untuk kawatnya di sini gue pakai Monarchist Baby Alien 2 Core. Dan untuk baterainya, di sini gue pakai VRK baterai, mantap. Dan ini VRK yang 2500 ya, mAh-nya. Kenapa harus pakai VRK? Karena yang pertama, kekuatannya mantap, stabil, luar biasa, powernya joss. Dan yang pasti, kualitasnya mantap guys ya. Dan yang perlu kalian harus tahu ya, bahwa di seluruh cabang Bogor Vape kita ada VRK Station doh ya. VRK Station yang dimana kalian punya wrap baterai VRK yang udah rusak si wrapnya, kalian bisa langsung aja datang ke cabang kami ya doh ya, ke seluruh cabang Bogor Vape untuk diganti dengan wrap yang baru. Dan itu free doh ya. Free guys. Nah, jadi untuk kalian yang punya wrap baterai udah pada soak kulitnya ya, wrapnya udah pada robek ya. Bopek ya, langsung aja ganti ke cabang-cabang terdekat. Cuman kalau celana kalian robek, jangan minta ke kita. Ya, kalau celana robek nggak bisa diurep ya, tambah ya kelakban. Langsung aja tanpa basa-basi kita cobain untuk Liquid Bubabu Milk Tea. Mantap. Tahan ya, Rido ya. Berarti ada bobanya tuh dalamnya. Bobanya nih, ada bobanya kan nih? Bobanya nggak ya? Kalau sampai ada bobanya, IJM kelewatan ya. Biji hitam ketelan keselak kita di sini nih. Boba nempel di kawat nanti ya. Ngerak ya. Langsung aja kita cobain ya guys ya. Nah, kita drip dulu di sini untuk boba milk tea. Ini dia gua kawatnya pakai Monarchist Baby Alien Dual Core. Kalian bisa cobain. Eh, gondrong guys. Ditambah baterainya VRK. Waduh. Gimana enggak makin jos? Oke guys, ini dia Liquid Boba Milk Tea. Kira-kira flavornya ini sesuai enggak sih, ada bobanya dan milk tea-nya? Kita akan coba ya guys ya. Oke, di inhale gua ngerasain boba, terus aftertaste-nya ada tea-nya guys. Ada tea-nya. Cuman milk-nya gua belum dapat nih. Nah, ini ada milknya nih, manis-manis susunya ada guys ya. Manis-manis susunya ada. Oh, berarti sesuai guys ya. Sesuai ya, boba ada, milk ada, tea-nya ada. Dan ini liquidnya tidak dingin sama sekali ya. Creamy guys ya. Untuk PGVG 60-40 cocok juga untuk kalian yang menggunakan IO ya. Gila ya, VRK ya. Emang nonjok doh ya baterainya. Gacor, terem. Oke, kita coba lagi guys. Mantap, joss, gokil. Dan untuk si boba milk tea ini dia manisnya pas, manisnya nggak lebay. Tapi ini throat hitnya ini sangat soft ya, 3 mg nya ini soft ya. Boba milk tea. Dan yang pasti untuk rasa boba milk tea ini jarang ada di Liquid sekarang ya, doh ya. Yang lu temuin, kalau gua lihat, gua perhatiin ini jarang banget ya untuk rasa boba yang dikombin dengan milk tea guys. Jadi yang lebih dominan yang... tuh apa berarti kak? Rasanya? Yang lebih dominan ini di sini milk tea, lalu baru aftertaste-nya tuh ada bobanya ya, ada bobanya guys ya. Oh, kebalik ya jadinya ya. Kebalik ya yang gua rasain ya. Coba deh one more ya. Pas inhale gua baru dapat tuh milk tea,
Pas after taste-nya baru exhale-nya gue dapat di bobanya guys ya, mantap. So itu dia penilaian gue untuk liquid boba milk tea. Jangan sampai kehabisan untuk produknya ya, stay tune terus ya deh ya. Sampai ketemu di video konten berikutnya guys. Bye.